Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau merestorasi ini ya, motor bodi kasar di motor Honda Beatku. Dan ini kondisinya cukup parah ya, karena sering kena panas. Terus ini beret-beret, ini bekas jatuh dulu ini ya. Ini mungkin cuma tiamplas aja nanti, biar sedikit tersamarkan lah dari beretan ini. Dan aku nanti bikin tutorialnya ke fokusnya ke ini aja ya, kalau ke semua bodi ini nanti videonya kepanjangan ya. Yang pertama itu kalian harus diperlukan ini ya, PP plastik black, plastik premier, terus sand clear ya. Dan urutannya itu dari pertama plastik primer, kedua sand clear, dan ketiganya PP plastik black ya teman-teman. Dan tentu saja amplas nomor 600 atau yang lebih kasar lagi juga bisa. Yang pertama kalian harus mengamplasnya ya, pakai air, airnya air sabun. Nah ini kita langsung masuk proses ke pengecatan ya, pakai plastik premier untuk lapisan pertama. Nanti kira-kira kita tunggu sampai 15 menitan baru naik ke lapisan kedua ya. Mumpung cuacanya lagi panas-panasnya ini bro, biasanya tuh semingguan terakhir ini mataharinya malu-malu bro. Untuk lapisan pertama tipis-tipis aja ya, jarak semprotnya mungkin beginilah. Oke cukup ya, udah merata itu, tinggal nunggu 15 menit. Ini lapisan kedua ya. Oke, lapis kedua udah, nanti tinggal naik ke cat selanjutnya yaitu sand clearnya ya. Oke, tahap kedua udah selesai, langkah selanjutnya yaitu pelapisan C83 sand clear ini ya teman-teman. Dan plastik premier itu bahannya itu sistemnya kayak clear ya, jadi dia tuh melapisi ininya nanti biar catnya itu melekatnya lebih kuat ya. Ini langsung saja ke C83 sand clear, nanti juga dua lapis teman-teman. Ini masih baru ya, harganya 35.000. kalau sekarang itu harganya di Shopee, di Tokopedia itu kayaknya 39.000 teman-teman. Aku tadi ini nemu stok lama di toko daerah Semarang lah, alhamdulillah dapat 35 ini, lumayan hemat 4.000 ya. Jaraknya kira-kira segini ya teman-teman, mungkin 30 sentian. Oke, lapis pertama cukup, nanti tinggal tahap selanjutnya di lapis kedua. Nah selanjutnya tahap keempat ya teman-teman, pelapisan sand clear untuk yang terakhir, yaitu dua tahap lapisan ya. Seperti tadi jaraknya itu kira-kira mungkin 30 sentian lah segini. Sudah cukup teman-teman untuk tahap keempat, dua kali lapis sand clear. Nanti kita lanjut tahap kelima yaitu pelapisan warna utama yaitu PP plastik black. Oke, ini tahap kelima untuk
naik ke warna utama ya, yaitu warna S36 PP Plastic Black. Ini tadi udah sekitar 15 menitan di apa pelapisan sand clear kedua ini ya. Ini tahap kelima ya teman-teman. Mari kita mulai aja. Ini kameranya aku beda sebelah sini ya, karena anginnya dari arah sana ke sini. Jadi nanti kalau kena lensa kan aman-aman. Lapis pertama yaitu S36 PP Plastic Black. Jaraknya seperti tadi ya, tipis-tipis dulu. Nah, cukup untuk lapis pertama. Nanti kita ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah tahap terakhir untuk lapisan ini ya, di panel Honda Fit bodi kasar ini, yaitu tahap ke-6 pelapisan S36 PP Plastic Black. Nah, cukup teman-teman untuk pelapisan tahap ke-6 ini ya. Nanti tinggal nunggu kering sempurna, nanti kita review tampak dekatnya hasil cat ini ya. Nanti aku bandingkan dengan apa bodi yang belum aku cat, yaitu di spakbor belakang itu tadi nggak aku lepas. Memang ini warnanya masih belum ngedof ya teman-teman, nanti tinggal ditunggu sampai kering banget, nanti bisa baru di review ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman cara menghitamkan kembali bodi kasar Honda Beat yang telah kusam ya. Dan ini adalah hasilnya. Dan kalian bisa mengikuti step by step seperti tadi yang saya kasih ya teman-teman. Ada 6 step setiap part yang kalian cat ya. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman, keren banget. Ada tekstur seperti pasirnya, kalau digosok itu berbunyi suara srek-srek-srek gitu ya teman-teman. Nah, videonya cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Serta nyalakan tombol loncengnya. Dan share konten ini ke teman-teman kalian ya, jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you di next time video.